Hello, Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke tutorial Cikgu Sheila. Okey, hari ini saya akan kongsikan cara mudah untuk buat Google Form yang mana kita boleh kumpulkan hasil kerja pelajar. Satu pelajar, satu murid, satu folder dalam menggunakan satu Google Form sahaja. Okey, ini contoh yang saya dah buat separuh. Sebenarnya saya pun baru tahu tentang kaedah ini. Okay, terima kasih kepada KP kau saya, Kak Aisyah. Okey, kemudian ini adalah Google Form yang mana saya akan kumpulkan bahan kertas 3. Okey. Kemudian pelajar 5 aktif saya ada 28 orang pelajar. So, ya, ini semua senarai dengan pelajar saya lah. Okey, dah ada saya pelajar. Kemudian cikgu akan tengok ada beberapa section. Dan setiap section ni mengandungi nama-nama pelajar yang sama tadilah. Okey, ada Abdul Muiz, ada Kusaimi, ada Ain Najwa. Okey, kalau cikgu tengok dekat Ahmad Kusaimi, kalau saya klik dia punya folder, okey, dia ada satu gambar yang dia dah upload lah. Okey, yang sini saya minta mereka mengupload gambar. Okey, cara penghantaran ataupun cara responses dia adalah dengan mengupload gambar. Okey, sebab itu subject requirement lah. Okay, kalau cikgu tengok dekat sini file responses ni ada 5 nama yang saya baru siapkan. Okay, Kusaimi tadi kalau klik tadi dia ada hasil dia lah yang dia dah hantar. Okay, kalau kita tengok kepada dia kosong sebab belum menghantar apa-apa respon kepada guru lah. Okay, yang ni 5 aktif. Okey, semuanya berada di dalam saya punya drive. Okey, yang ini. Okey, cara dia mudah sahaja. Okey, cikgu seperti biasa masuk menggunakan email D5. Klik tanda campur. Kemudian cikgu pergi dekat Google Form. Cikgu ambil blank form. Okey. Kita letak tajuk dulu. Saya nak letak 5 sepakat. Bahan kertas 3. Okey, automatik dia dah bertukar. Bahan folio. Folio perniagaan 2021. Okey. Pertama, untuk entitled question ni saya akan tukar dia menjadi tarikh. Okey, automatik belah tepi ni dia akan tukar date lah. Kemudian klik required, yang wajib dijawab. Kemudian pergi ke add question yang tadi tambah ni. Cikgu letak nama pelajar. Okey. Step seterusnya, nama pelajar ni cikgu tukar. Okey. Pilihan soalan tu cikgu ambil, kita ambil multiple choice. Okey. Jadi dekat option 1 ni, cikgu klik, kemudian cikgu pergi ke name list pelajar cikgu. Okey, ini adalah name list pelajar 5 sepakat saya. Saya hanya perlu copy dan paste dekat option 1 tadi. Paste. Okey, semua nama pelajar saya dah masuk. Ini. Okey, dah ada 28 pelajar. Kemudian step seterusnya, cikgu klik required dan pergi di titik 3 ni, cikgu pilih go to section based on answer. Okey, untuk apa benda tu? Okey, kita akan tengok kepada langkah seterusnya. Cikgu add section, klik yang tanda bawah last kali ni. Okey, step yang ini dia akan jadi panjang sikit sebab cikgu kena copy paste setiap nama pelajar cikgu one by one. Okey, contoh yang ini. Saya akan pergi balik ke name list. Ambil pelajar yang pertama, copy paste di sini. Okey, dah dapat nama dia. Kemudian kita
add question. Okey. Please mula nama yang sama, nama pelajar pertama tadi. Yang ini kita ambil file upload. Okey, supaya senang pelajar nak hantar dia punya hasil tugasan lah. Okey, only specified file types saya tak saya biarkan. Maximum files ni saya ambil 5. Maximum file size ni saya ambil 1 GB. Okey, kemudian yang ini kita kena change untuk ada responses tu 1 TB. Kemudian cikgu tengok bahagian atas, jangan klik yang restricted ni. Unclickkan dia sebab kadang-kadang pelajar kita ada menggunakan Gmail sendiri. Okey, dia tak ingatlah dia punya MOE, jadi kita biarkanlah. Kemudian save. Okey, macam biasa requiredkan dia. Okey, itu untuk pelajar pertama. Okey, untuk pelajar kedua, cikgu buat lagi satu section. Bila saya klik add section tadi, teruslah keluar untuk atas dia, yang ini. Ada arahan ini. Kalau kita tak letak add section, contoh yang section 3 ni kan, dia bawah ni tak ada apa-apa. Yang ini, continue to next section ni, cikgu tukar kepada submit form. Maknanya cikgu pelajar Amiro ni, dia dah masuk ke section dia, terus terhenti di situ. Dia tak boleh masuk ke section kawan dia, nama kawan dia. Okey. Yang ini submit form. Ini untuk Amiro. Settle. Kemudian cikgu ulang step yang sama. Okey, pergi ke name list. Ambil pelajar yang kedua pula. Copy. Kemudian paste di sini. Okey, dah letak nama, kita tambah soalan. Okey. Tambah soalan tu, kita ambil nama yang sama juga tadi, pastekan dia. Multiple choice ni kita tukar kepada file upload. Okey. Kemudian setting pun gunakan setting yang sama. RM10 lah. Ini terpulang lah besar mana cikgu nak guna file cikgu kan. Yang atas tadi pun saya akan tukar nanti. Quiet. Okey, kemudian kalau cikgu tengok Amiro bawah habis section dia ada arahan yang ini kan. Okey, untuk Dashalini tak ada arahan tersebut. Sebab apa? Saya tak create another section. Okey. Add section. Okey, barulah ada submit form. Jadi setiap pelajar ni, dia dah ada section dia masing-masing. Jadi cikgu akan teruskanlah menggunakan step yang sama. Buat untuk semua pelajar cikgu dalam satu kelas yang sama tu. Okey, kemudian, okay, assume, okay, set, untuk Amiro dah settle, Dasori dah settle. Cikgu kena pergi balik dekat atas ni. Cikgu klik nama dia. Okey, Amiro. Yang ini cikgu kena tukar juga. Maksudnya bila Amiro ni dah klik dekat nama dia, kita nak automatic masuk ke dia punya section sendiri. So pergi ke Amiro, nama dia sendiri. Dasharani pun yang sini kita kena tukar, go to section 3, nama pelajar tu sendiri. Jadi yang sebelah kiri kena sama dengan sebelah kanan. Nama dia, go to section dia. Okay, Dasharani, go to section nama Dasharani. Jadi cikgu akan ulang step yang sama juga sampailah habis pelajar cikgu. Okey, bila settle semua, cikgu bolehlah check balik setting ni. Okey. 1 TB. Okey, dia tak adalah. Save. Kemudian kita bolehlah dapatkan dia punya link. Shorten URL. Copy. Okey, saya letak dalam Telegram kejap. Paste. Okey, jom kita tengok paparan yang pelajar akan nampak.
Okey, ini pelajar akan nampak paparan yang berada di handphone dia lah. Assume dia menggunakan handphone dia. Okey, hari. Okey, today. Kemudian nama tadi yang saya dah siapkan tadi, Amirul dan Saladi tadi kan. So, assume saya ni adalah Amirul. Okey, kemudian kita akan next. Kemudian terus dah sampai ke bahagian Amirul ni. Dia akan masukkanlah, mungkin saya bagi tugasan dia untuk buat tentang pengenalan perniagaan dia. Dia akan tulis dalam kertas, snap gambar. Okey, kemudian masukkan dalam handphone dia. Kemudian bolehlah menggunakan kaedah yang sama, upload. Okey, klik upload. Dah berjaya upload, dia submit. Okey, kalau kita ada arahan untuk minggu depan, minggu depannya dia akan submit lah responses dia. Okey, sampai habis kerja. Okey, untuk kita semak balik. Okey, yang ini 5 sepakat bahan kertas 3. Saya klik dekat situ. Okey, responses dah ada seorang, yang Amiro tadilah. Okey, ni responses tu Amiro. Kemudian cikgu boleh bandingkan sini. Amirul ada bahan yang dihantar. Dan salah ni dia belum hantar apa-apa, so no responses yet. Okey, untuk view folder, klik sahaja. Dan kita nampaklah apa-apa yang dihantar. Yang ini pun saya baru ada Dasyalah ni dengan Amirul sahaja. Yang lain-lain belum siap. Jadi semoga tutorial ni dapat membantu cikgu-cikgu, memudahkan kerja cikgu. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.